Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini aku akan berbagi tutorial ke kalian gimana cara menghapus background atau gambar yang backgroundnya seperti peta-peta seperti ini. Nah, yang kayak ini. Mungkin kalian ada lihat bagian dari gambar-gambar yang seperti ini. Nah, gimana cara menghapus backgroundnya? Kalian tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan. Kita klik Google atau Chrome. Kemudian kita klik yang remove BG. Nah, kita pilih yang bagian pertama, remove image background. Kemudian kita klik yang upload image. Nah, lanjut kita klik yang jelajahi. Nah, ini gambar yang tadi kita pilih. Nah, dia akan bakal kayak gini. Nah, ini backgroundnya itu udah langsung terhapus secara otomatis. Nah, kita bisa lihat perbandingannya antara dengan yang pertama tadi. Nah, ini kan yang pertama itu peta-petanya agak besar. Nah, ini peta-petanya jadi kecil. Berarti tandanya itu latar yang di belakangnya ini sudah dihapus secara otomatis. Nah, kita simpan, kita klik yang download. Kemudian download. Nah, kita masuk ke aplikasi KineMaster untuk mengecek apakah gambar yang tadi yang telah kita hapus backgroundnya itu udah pasti kehapus. Nah, kita klik yang tanda hapus, kemudian kita ambil aja rasionya. Nah, misalnya kita pakai latar yang ini, kemudian kita ambil gambar yang telah kita edit tadi. Nah, yang ini. Nah, ini hasil yang telah kita edit yang tadi. Nah, kemudian ini yang hasil yang pertama yang kita download sebelum diedit. Oke, segitu aja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.